Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia, Abdullah Salem Obay Salem Al-Dahiri. Melansir YouTube Jenderal Andika pada Selasa 11 Oktober, kunjungan ini merupakan bentuk erat persahabatan antara UAE dan Indonesia dalam kerjasama di berbagai bidang. Dalam kesempatan itu, Andika menegaskan soal kerjasama teknisi dari Uni Emirat Arab dan perawatan alutsista milik TNI. Abdullah menyebut UAE dan Indonesia memiliki hubungan yang kuat di berbagai bidang. Ia pun mengaku tak merasa asing berada di Indonesia. Dalam pembicaraan tersebut, Abdullah Salem mengatakan bahwa Indonesia seperti rumah bagi dirinya. Kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab akan terus dikembangkan di berbagai sektor. Hal ini terlihat dari penandatanganan perjanjian kerjasama dua kementerian pertahanan sebagai bentuk komitmen kerjasama yang lebih baik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!